Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua uh, Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji Oke, okay? pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana cara membuat data customer dan data supplier uh, Di mayap Accounting versi 24 Cara ini sebenarnya sama ya Mau pakai mayap Accounting versi 24 Versi 18 Versi 17 Versi 19 lebih kurang sama Oke okay, kita lanjut saja Kita buka langsung aja mayo kita Kita buka Oke okay, open Kemudian kita cari filenya Nah Ini filenya File sebelumnya ya UD Buana Kita pilih open Oke okay. Nah di sini ada I want to active my letter My company letter trial Kita ambil yang ini ya yang 27 hari lagi kita continue Oke, okay. kemudian ini kita pilih no. Oke, okay. nah pada video sebelumnya kita sudah mengimpor dan sudah menghapus akun-akun yang tidak perlu juga sudah membuat link akun. Maka tahap sekarang, uh, maka tahap selanjutnya kita membuat data customer. Kita pilih, oke. Okay. Ini saya layar sebagai dua aja ya, lebih biar lebih mudah untuk membuat data customer. Maka kita bisa pilih cut. File kemudian cut list disini. Nah, kemudian kita pilih customer, misalnya kita ingin customer, kita pilih customer, kita pilih new. Nah, ini nama customer kita. Ini namanya ini GB Alex, like. kita copy. E, kali ini saya copy aja ya, kita bisa ketikkan di sini. Oke, okay. kemudian untuk masukkan cut ID, kita bisa pilih tombol top pada keyboard. Oke, okay. seperti itu. Kemudian kita masukkan C001, kita copy saja saya untuk kali ini. Oke, okay. kemudian alamatnya kita bisa ketikkan alamat e, sesuai yang tertera pada soal. Ini kan soalnya ya, kita ketikkan di sini. E, tempel, kemudian nomor telepon, kita copy, kita ketikkan di sini ya. Tempel, nah seperti itu ini bisa kita ketik kota Jakarta gitu ya dilengkapi boleh e, karena ini hanya contoh saja saya pilih seperti ini kemudian saya pilih oke OK. nah saya sudah selesai membuat data customer satu ya selanjutnya saya copy lagi untuk data customer yang kedua copy sama caranya nah, aduh saya tempel seperti ini kemudian tap pada keyboard kemudian saya masukkan saya ketikkan lagi C002 sesuai pada soal Oke, kemudian alamatnya kita ketikkan di kolom alamat sini. Kemudian nomor teleponnya kita ketikkan di phone number. Oke, seperti ini kita. Okay. Oke, oke, selanjutnya lakukan cara yang sama untuk yang ketiga dan keempat. Seperti itu cara mengisi data customer supplier. Oke, saya lanjut saja. Caranya sama, kita pilih new pastikan di sini customer ya kita ketikkan nama di sini sesuai pada soal kemudian C003 kita pilih tombol tab pada keyboard kita masukkan kodenya Cut ID nya kita masukkan alamatnya kemudian kita masukkan nomor teleponnya. Nah seperti ini ya setelah kita mengisi kita pilih ok kita masukkan data yang keempat. Nah, seperti itu kita sudah mengisikan eh, 4 data customer kita. Selanjutnya, untuk membuat data kas supplier, kita langsung bisa milih supplier di sini. Atau, kalau saya ulang, pilih cut file, cut list, kemudian pilih supplier. Kita pilih new di sini. Kita isikan sesuai dengan yang tertera pada soal. Namanya adalah PT Sahabat, kemudian eh, nomor. ID pelanggannya kita bisa ketikkan seperti itu, kemudian alamatnya juga sama kita bisa ketikan alamatnya, Ke nomor teleponnya kita ketikan nomor teleponnya, kemudian pilih Oke, OK. selanjutnya tambah lagi pilih new lagi, kita copy saja seperti, itu. nah kemudian kita ketikkan nama di sini, nama supplier. Kemudian pilih tombol tab pada keyboard. Kita isikan kodenya. Nomor ID, card ID-nya ini kita ketikkan sesuai so, pada soal. Alamatnya juga sama, kita ketikkan sesuai so, pada soal. Kemudian nomor telepon juga sama, Oke, okay, ini bisa diketikkan ya, kita pilih. Oke, okay. selanjutnya kita pilih lagi, ada tiga ya, kita masukkan sama juga, kita isikan nama perusahaan di sini, kemudian tap pada keyboard, kemudian kita isikan ID pelanggan atau ID supplier, sorry, kemudian kita masukkan alamatnya. dan terakhir kita masukkan nomor teleponnya. Nah seperti itu saja cara membuat data customer dan data supplier sangat mudah bukan? Uh, jadi intinya kita hanya memilih cut file, kemudian cut list. Kalau kita mau mengisikan data customer, kita bisa pilih customer kemudian pilih new. Nah di sini pastikan ada customer. Nah kalau kita mau membuat data supplier, klik supplier pilih new. Nah, di sini pastikan supplier. Nah, kalau misalnya kita berada di sini, kemudian kita pilih new bisa juga sih, tapi kita pastikan di sini customer, supplier, employer atau personal, gitu ya. Kita pilih dulu. Kita pilih customer, ya, kita akan mengisi data customer sama saja ya. Nah, seperti itu, e, sangat mudah bukan? Silahkan dicoba. Nah, hanya seperti itu sajalah cara membuat data customer dan supplier untuk mem Selanjutnya, pada video ke-7, Bapak akan menyampaikan, "Oke, okay. untuk video selanjutnya, video ke-7, kita akan mengisi daftar saldo piutang dan saldo utang." Nah, kita akan, nah, pada video selanjutnya, kita akan mengisi daftar saldo utang dan piutang, eh, baik pelanggan maupun supplier kita. Oke, okay, jangan lupa pilih subscribe dan like. Oke, jangan lupa pilih subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya selalu mendapatkan video terbaru setiap kali saya mengupload video. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.